Oke, okay, kita akan mulai kita punya pelajaran. Dan ini adalah bagian ke-8 ya daripada seri kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menyelamatkan. The power of God unto salvation. Ini bagian ke-8. Oke. Okay. Kita lihat di Nahum 1 ayat 3. Di sini dikatakan, "Jehovah is slow to anger." artinya enggak cepat untuk dia marah. Nah, marah itu sebenarnya ialah untuk mengunjungi orang itu dengan upah yang dia dia inginkan ya dengan menolak kemurahan Tuhan dan sangat besar kuasanya tetapi tidak akan membebaskan orang yang jahat. Dan dibilang ini awan-awan seperti debu di bawah kakinya. Jadi, awan itu awan yang kita lihat di langit, itu seperti debu di kaki Tuhan. Jadi, kita bisa lihat betapa berkuasnya Tuhan kalau awan yang di langit itu seperti debu. Nah, sekarang kita akan mulai di hari kedua. Kita sudah belajar delapan pelajaran. Untuk melihat kuasa Tuhan di hari pertama. Sekarang kita akan melihat hari penciptaan hari kedua, oke? Okay? Dan Tuhan berfirman, biarlah ada langit (firmament) langit di antara air. Artinya di bawahnya air, di atasnya air, okay? Jadi langit. Dan biarlah langit itu memisahkan air dari air. Ayat 7 dan Tuhan menciptakan langit dan memisahkan air yang berada di bawah langit dari air yang berada di atas langit dan demikianlah jadinya. Jadi yang kita akan lihat ini sekarang kita akan fokus fokus dengan air yang di atas langit. Oke. Okay di mana airnya yang berada di atas langit. Ayat 8 dikatakan, dan Tuhan menamakan langit itu heaven. Nah ini bukan surga tempat tahta Bapak ya, tapi heaven itu kan ada tiga macam. Di mana ada awan, lalu di mana bintang-bintang, dan tahta surga. Ini bicara tentang di mana ada awan. Okay? Dan Tuhan menamakan langit itu heaven. Dan petang dan pagi adalah hari kedua. Jadi kita masuk ke hari kedua penciptaan. Okay. Roma 15 ayat 4 dikatakan, apa saja yang ditulis dulu kala, ditulis untuk kita bisa belajar. Untuk kita punya benefit dengan kita belajar. Agar kita melalui Sabar dan penghiburan Firman Tuhan kita bisa memperoleh pengharapan. Jadi apa saja yang ditulis itu adalah apa saja yang ditulis dari kejadian satu-satu kita tahu. Sekarang di kejadian satu mulai ayat 6 ini ditulis untuk kita punya pengharapan. Jadi kuasa penciptaan Tuhan itu adalah pengharapan manusia. Kita punya pengharapan kita bisa peroleh. Dengan apa yang terjadi pada hari kedua penciptaan okay. saat langit diciptakan, langit memisahkan air dari air. Oke, okay. okay. kita lihat di buku Ayub sekarang, dia merentangkan utara di atas kehampaan. Nah, utara itu di, di sebelahnya utara bumi kan, jadi semua yang kita lihat di langit itu itulah kita punya utara itulah yang dimaksud maksudkan di utara dia merentangkan utara di atas kehampaan dan dia menggantung bumi di atas nothing nothing jadi kita sudah belajar bahwa tuhan nggak butuhkan apa-apa untuk menjadikan sesuatu yang dia butuhkan adalah Kuasa firmannya saja. Jadi ini kita fokus di sebelah utara. Kalau kita lihat ke langit. Itulah yang kita sedang fokus. Ayat 8. Ayub 26 ayat 8. Dia mengikat. Mengikat atau membungkus air. Di dia punya awan. Artinya awan itu membungkus air. Nah kita sudah bisa lihat. Airnya yang di atas. Langit itu di mana kita bisa lihat bahwa air yang di atas langit okay, kita dapati itu di awan, karena kita tahu awan itu terdiri dari air, dan dengan ada air di awan, awannya enggak split open, artinya awannya itu enggak robek, sehingga airnya tumpah. Jadi kuasa Tuhan yang meletakkan air di awan, bayangkan awan itu seperti kapas ya. Apakah kapas bisa memikul air? Sudah tahu jawabannya enggak. Tetapi awan itu yang seperti kapas, dia bisa menampung air dan enggak tumpah airnya. Jadi dengan melihat awan, saya enggak bisa untuk tidak melihat. Kedahsyatan kuasa Tuhan, dengan saya melihat awan, saya bilang di situ ada air, di situ ada air, dan yang menampung air itu awan yang tipis, yang seperti kapas. Tapi kuasa Tuhan lah yang membuat air itu bisa tetap berada di awan dan nggak tumpah. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali, kalau kita tahu, kita kalau hujan, kira-kira airnya turun dari mana. Dari awan kan. Jadi kita bisa lihat betapa besar volume airnya yang bisa ditahan atau ditampung oleh awan. Dan akan dicurahkannya pada waktu yang ditetapkan. Artinya Tuhanlah yang menentukan kapan air yang ditampung awan itu untuk dicurahkan. Itu namanya hujan. Atau kalau sekarang di sini kita kita sedang salju dan Tuhanlah yang memerintahkan hujan untuk dicurahkan atau dilepaskan oleh awan itu dan kuasa Tuhanlah yang menahan air di dalam awan dan kuasa Tuhanlah yang dilepaskan untuk awan melepaskan airnya Di Mazmur 135 ayat 6 dikatakan apa saja yang Tuhan kehendaki dia lakukan di surga di langit di bumi di laut di kedalaman laut apa saja yang Tuhan kehendaki Dia lakukan Enggak ada di semesta alam ini yang bisa menghalang-halang apa yang Tuhan mau lakukan okay. Dialah siapa itu yang membuat Dia punya awan kan, di atas bumi ini dan Dialah yang membuat kilat di mana setelah kilat hujan turun, dan dialah yang membawa angin dari tempat di mana angin itu disimpan. Jadi, Tuhan yang sangat berkuasa. Jadi, kalau kita melihat ke langit, kita lihat kuasa Tuhan. Kita lihat kuasa Tuhan. Kalau sedang hujan, kalau sedang salju, kita lihat kuasa Tuhan. Karena selama ini airnya disimpan di awan dan sekali lagi siapa yang bisa simpan air di awan? Enggak bisa. Enggak bisa awan menjadi tampungan air yang sangat banyak apalagi di zaman Nuh. Bayangkan seluruh bumi ini digenangi oleh air dan air yang turun dari langit itu bukan main banyaknya. Kita tahu ada air juga yang keluar dari mata air bumi ya. Tapi bukan main banyaknya air yang ditampung di awan itu. Jadi dengan melihat awan, saya bisa melihat kuasa Tuhan yang diungkapkan kuasanya dalam bentuk awan di langit pada hari kedua daripada pekerjaan penciptaan langit dan bumi ini. Di Kejadian 7:11 kita tahu bahwa seluruh mata air bumi dan jendela-jendela di langit dibuka. Nah, kalau jendela di langit dibuka, artinya langit ini atau awan ini menyimpan apa? Menyimpan air, dan siapa yang perintahkan air itu untuk dicurahkan? Tuhan, Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang membuat air itu bisa ditampung oleh awan, Tuhanlah yang melepaskan air itu dari simpanan awan itu. Dan kita bisa lihat hasilnya banjir di zaman Nuh. Jadi kita bisa lihat di mana saja, di mana saja kalau kita di alam kita bisa lihat kuasa Tuhan yang menciptakan adalah kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan juga. Okay. Di Mazmur 111 ayat 4 dikatakan Dia yang membuat, Dia punya pekerjaan-pekerjaannya yang sangat wonderful untuk diingat. Jadi, pertanyaannya, apakah saya melihat kuasa Tuhan? Waktu saya melihat Tuhan punya hasil pekerjaan yang sangat wonderful ini. Apakah itu yang saya ingat? Di saat saya lihat alam, di saat saya lihat semua yang Tuhan ciptakan, apakah yang pertama kali muncul dalam pikiran saya ialah kuasa Tuhan? Nah, enggak. Demikian, enggak selalu begini. Enggak semua orang melihat kuasa Tuhan waktu melihat hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan bukan Tuhan yang diingat di Roma 1 ayat 5 mereka merubah kebenaran Tuhan menjadi bohong sehingga sekarang mereka menyembah nature mereka menyembah alam yang diciptakan lebih daripada pencipta alam jadi seharusnya waktu saya lihat ini pohon saya lihat salju saya lihat bintang bulan matahari saya lihat awan, harusnya saya lihat kuasa Tuhan. Dan banyak orang dengan melihat itu, mereka lihat kuasa alam seakan-akan nggak ada hubungannya dengan Tuhan punya kuasa. Alam itu mengungkapkan kuasa Tuhan. Alam itu bukan kuasa. Alam itu mengungkapkan kuasa Tuhan. Alam itu menunjukkan kuasa yang menciptakannya. Kita baca di Manuscript Releases Volume 3 ini alam bukan God, alam nggak pernah adalah God. God itu saya bisa lihat di nature. Suara alam memberikan kesaksian daripada God. Tetapi alam itu bukan God. Alam itu memberi kesaksian akan kuasanya God. Kan? Sebagai pencipta daripada alam itu. Artinya kalau saya lihat alam, saya lihat burung, saya lihat bulan, pohon, salju, saya lihat hujan, saya lihat awan, matahari, bintang, harusnya saya lihat kuasa Bapa. Dan kalau saya lihat kuasa Bapa, kuasa itulah yang sanggup menyelamatkan saya, sehingga saya nggak pernah bisa bilang bahwa saya nggak bisa berhenti berdosa kalau bukti saksinya di sekitar saya, 360 derajat, 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Apakah kita mau consider hal, hal ini? Apakah kita mau merenungkan dan memikirkan hal ini? Okay. Dalam hikmat manusia, dunia tidak mengenal gad. Dunia tidak mengenal gad. Orang-orang yang dibilang orang-orang berhikmat di dunia ini, pengetahuan mereka tentang God itu tidak sempurna dalam pekerjaan penciptanya. Dan di dalam kebodohan mereka, mereka menyanjung atau meninggikan alam dan hukum alam lebih daripada Tuhannya alam. Alam itu adalah buku terbuka yang mengungkapkan Bapak. Semua yang tertarik untuk melihat alam bisa melihat di dalam alam God yang menciptakan alam. Jadi apakah ada alasan bagi saya untuk bilang bahwa saya nggak pernah bisa mengerti bahwa ada God kalau semuanya yang saya lihat diciptakan oleh God. Karena kalau saya bilang apakah ada yang bisa ciptakan pohon itu, Nggak ada manusia yang bisa bilang itu. Kalau dia bilang pun kita tahu dia bohong. Apakah ada yang ciptakan bulan itu? Apakah ada yang ciptakan salju itu? Apakah ada yang ciptakan awan itu? Nggak ada dari manusia di bumi ini yang bisa bilang saya yang ciptakan itu. Atau saya bisa ciptakan itu. Nah kalau nggak ada yang bisa ciptakan itu. Karena itu sangat dahsyat kan. Dan sangkin dahsyatnya, dan manusia nggak bisa menciptakannya. Udah pasti, manusia nggak menciptakannya. Kalau itu dibilang sangat dahsyat, dia nggak bilang oh, itu gampang. Artinya, yang menciptakan harus lebih dahsyat dari yang dahsyat yang dia ciptakan. Artinya, ada yang lebih dahsyat yang menciptakan hal-hal yang dahsyat, dan itu adalah pencipta. God. Okay? Kalau orang pun nggak percaya God, dia harus paling kurang dia bilang, walaupun saya nggak percaya God, tapi itu nggak bisa diciptakan oleh manusia. Harus ada yang lebih dahsyat daripada itu yang menciptakannya. Walaupun dia nggak mau mengaku itu God, paling kurang dia bilang ada kuasa yang lebih berkuasa daripada semua yang saya lihat itu. Karena satu manusia pun nggak pernah bisa menciptakannya. Okay. Tetapi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang God di dalam mereka punya pengertian itu, kan? di mana God itu diungkapkan di dalam anaknya. Artinya kalau saya tolak anaknya, saya tolak God karena God punya pengetahuan itu hanya bisa diketahui melalui anak. Saya punya pengertian tentang God itu nggak pernah sempurna, sehingga karena saya punya pengertian tentang God nggak sempurna kuasa yang terdahsyat yang saya bisa kenal ialah alam. Dan karena saya nggak kenal God, saya nggak pernah bisa lihat God lebih daripada alam. Dan karena alam itu sangat dahsyat, alamlah yang saya sembah. Tetapi kalau saya bisa kenal God, saya nggak akan sembah alam, nature, karena saya tahu ada kuasa yang lebih yang menciptakan nature yang patut disembah. Jadi pengetahuan ini, kayak pengetahuan ini orang-orang yang tidak mengerti God dengan melihat nature, akhirnya mereka menyembah berhala, idolaters. Mereka mengaku mereka adalah bijaksana dan mereka menjadi bodoh. Mereka yang berpikir bahwa mereka bisa memperoleh pengetahuan tentang God selain dari representatifnya, wakilnya yang adalah Tuhan Yesus, mereka akan menjadi bodoh di mana mereka pikir mereka bijaksana. Sekali lagi, karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa dengan sempurna mengungkapkan Bapaknya di surga. Nature, semantap apapun nature, nature nggak bisa sesempurna anaknya Bapak mengungkapkan Bapak di surga. Apalagi alam di dunia ini yang sudah tidak sempurna. Kan? Sudah nggak sempurna lagi. Dalam kesempurnaannya, nggak bisa nature ungkapkan God dengan sempurna. Apalagi dalam kondisi yang tidak sempurna. Tapi bukan berarti bahwa karena alam nggak bisa dengan sempurna mengungkapkan God. Artinya alam nggak bisa mengungkapkan God sama sekali. Tapi yang dengan sempurna bisa mengungkapkan Bapaknya adalah anaknya. Karena Tuhan Yesus adalah the express image daripada Bapa. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan melihat nature kita bisa beriman, kita bisa melihat kuasa Bapa. Karena yang saya perlu lihat adalah kuasa Bapa dan kuasa Bapa itulah yang membuat orang berani untuk melakukan firman Tuhan karena kuasanya, jaminan kuasanya lah. Yang membuat dia mau melakukan firman Tuhan, walaupun dalam pandangan manusia nggak masuk akal sama sekali. Sama dengan Petrus, kalau Petrus nggak bisa melihat kuasa God di dalam firman Tuhan Yesus waktu dibilang datang, dia nggak akan jalan di atas air karena dia tahu dia akan tenggelam. Artinya, iman itu diperoleh setelah saya mengerti bahwa kuasa daripada firman yang saya dengar itu yang menyanggupkan saya. Untuk melakukan perintahnya, baru saya akan melakukannya. Di mana orang yang tidak beriman bukan main dia nggak akan lakukannya Dia nggak akan jalan di atas air lalu harap untuk nggak tenggelam kalau dia nggak bisa melihat kuasa Tuhan. Okay. Hey, jadi kita bisa lihat bahwa nature ini, okay, nature ini tidak bisa dengan sempurna mengungkapkan God. Nature nggak bisa mengungkapkan nature dan karakter God dalam kesempurnaan moralnya. Tentu saja nggak bisa. Karena itu harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan Yesuslah yang mengungkapkannya. Dan Tuhan Yesuslah yang menciptakan awan dan semua itu. Tuhan Yesuslah yang memisahkan air dari air dan dipisahkan oleh langit di mana ada awannya di situ kan. Jadi dengan saya melihat apa yang diciptakan Tuhan, itulah buktinya daripada kuasa Tuhan yang memberikan pengharapan bagi saya bahwa saya bisa berhenti berdosa. Kalau saja saya pilih untuk percaya kuasa itu yang saya nggak bisa lihat. Inilah hari kedua di mana diungkapkan kuasa Tuhan di langit, khususnya di awan di Mazmur 96 ayat 5 dikatakan semua berhala-berhala bangsa-bangsa adalah idols. Idols adalah ukiran-ukiran manusia ya. Tetapi Jehovah God lah yang menciptakan langit-langit, okay. Jadi gods ini dibandingkan dengan Jehovah God di mana gods the other gods ini mereka diukir tangan manusia. Sedangkan manusia dibentuk oleh tangan Tuhan. Jadi sudah bisa lihat. Bukan main ini lembu emas ini yang mereka sembah. Atau patung ukiran, batu ukiran, kayu ukiran ini. Yang ukir manusia. Dan menggunakan bahan yang Tuhan ciptakan. Lalu diukir lalu bilang inilah God. Bisa nggak kamu punya ukiran itu membuat hujan turun. Sama dengan di zaman Elia. Nggak bisa. Apakah kamu punya God itu bisa membuat awan menampung air? Nggak bisa. Kalau kamu aja saya harus bentuk, saya harus taruh di atas batu, kamu nggak bisa bergerak sama sekali. Itulah bagaimana Tuhan mau membandingkan Waktu saya pikir-pikir tadi, waktu bikin pelajaran ini, saya bilang, bukan main ya bukan main, nggak ada tandingannya kelas berat. Manusia lebih dahsyat dari patung-patung ini. Kan? Manusia jauh lebih dahsyat dari patung ini. Kenapa yang lebih dahsyat? Menyembah yang bukan main, nggak ada kedahsyatannya. Untuk dibicarakan pun seakan-akan satu penghinaan. Jeremia, oh sorry Jeremia 10 ayat 10 ya. Jehovah God adalah God yang sesungguhnya karena yang lain nggak sesungguhnya. Dialah God yang hidup di mana yang lain nggak bisa bergerak sama sekali. Dialah Raja yang kekal di mana yang lain baru diukir. Di mana kekalannya? Pakai bahan yang Tuhan ciptakan lagi. Ayat 11 dikatakan, kamu akan bilang kepada mereka, God satu berhala-berhala ini enggak menciptakan langit dan bumi ini semua gods akan dibinasakan dari bumi ini. Kita tahu, di Tuhan menciptakan kembali dengan membakar bumi ini, nggak ada gods ini lagi. Nggak ada. Nah, bahan-bahannya ada, tapi nggak akan diukir sebagai god. Nggak ada. Ayat 12. Dialah yang membuat bumi ini dengan kuasanya. Dialah yang establish bumi ini dengan dia punya hikmat. Dialah yang stretch merentangkan langit dengan dia punya pengertian. Jadi kalau kita lihat di sini, dengan kuasa Bapa, dengan hikmat Bapa, dengan pengertian Bapa, semua yang diciptakan bukan hanya dengan kuasa buta-buta. Semuanya dengan kuasa setelah dengan hikmat dan pengertian barulah diciptakan kuasa dengan kuasanya. Artinya bukan hanya orang berkuasa lalu dia nggak ada hikmat. Karena kalau orang ada kuasa bikin hikmat, dia bisa bikin sesuatu. Tapi waktu jadi sesuatunya, aneh. Nggak masuk akal. Karena nggak dipikirkan dengan baik. Nggak dengan seksama direncanakannya. Dan pengertiannya salah. Sehingga waktu orang taruh di tangannya, ini nggak, nggak muat ini. Ini harusnya di kaki. Karena nggak pakai hikmat. Tapi kalau Tuhan yang menciptakan, bukan hanya dia sanggup, dia juga, juga dengan hikmatnya sudah memikirkannya sampai setiap set sel tubuh saya. Dan dengan pengertiannya bahwa harus begini bukan begini. Kalau di musim dingin, di musim panas. Kalau dalam stres semuanya terpikirkan sehingga waktu dia ciptakan. Sempurna dalam kondisi apapun. Kondisi itu bisa dihadapi orang itu. Karena orang itu siap untuk menghadapi kondisi apapun. Dan itu sudah dipikirkan dengan hikmat dan pengertian Tuhan. Dan dengan kuasanya dijadikanlah orang itu. Ayat 13. Waktu Tuhan mengucapkan perkataannya. Langsung terjadi kayak gemuruh. Air bergerak di awan. Jadi waktu Tuhan bilang jadilah langit. Kita bisa lihat apa yang terjadi tiba-tiba kan. Bisa bayangkanlah apa yang terjadi. Kalau kita di situ kita bisa lihat. Wow tiba-tiba Menjadi ada sesuatu yang kita nggak pernah lihat, dan dia membuat embun muncul dari bumi. Dari ujung bumi, dia lihat, dia membuat embun muncul. Kita tahu sebelum air bah, hujannya adalah embun, kan? Bumi ini diairi oleh embun. Dia membuat kilat, dan setelah kilat, apa yang terjadi? Hujan, Tuhan yang membuat itu. Setiap kali ada kilat sedikit lagi semua apa hujan Tuhan itu itu nggak terjadi begitu saja nggak bisa alam dengan dirinya sendiri membuat hujan semua itu dengan perintah Tuhan perintah Tuhanlah yang membuat itu semua terjadi nggak ada alam yang diciptakan lalu Tuhan bilang oke okay, kamu silahkan lakukan apa yang kamu perlu lakukan, saya nggak akan ganggu kamu lagi. Nggak ada. Akan hancur semesta alam ini. Kalau setelah diciptakan, Tuhan biarkan semuanya jalan sendiri. Semuanya di bawah kekuasaan penciptanya. Sehingga kalau hujan, nggak bisa hujan tanpa kuasa Tuhan. Nggak bisa terjadi apa-apa di semesta alam tanpa sepengetahuan Tuhan. Nggak ada rambut yang rontok tanpa sepengetahuan Tuhan. Enggak ada burung yang jatuh dari udara tanpa sepengetahuan Tuhan. God is so in control. Mazmur 33:6 melalui firman Tuhanlah langit diciptakan dan melalui nafas mulutnya semua isi daripada langit dan bumi dan air diciptakan. Karena dia berfirman, langsunglah jadi sesuai dengan apa yang dia firmankan. Dia perintahkan, langsunglah jadi sesuai persis dengan apa yang diperintahkan. Kuasanya adalah firmannya. Tapi bukan cuma kuasa saja. Dia punya hikmat dan pengertian. Semua itu adalah Tuhan punya. Jadi kalau kita mempelajari alam, kita bisa melihat hikmatnya Tuhan kalau kita mempelajari alam, kita bisa mengerti karena semua itu diciptakan berdasarkan hikmat dan pengertian sehingga alam adalah buku terbuka untuk kita bisa mengerti kuasa Bapa. Alam itu, langit itu mengungkapkan kuasa Bapa, kasih Bapa, panjang sabar Bapa, semua yang kita perlu tahu dari Bapa walaupun nggak sesempurna anaknya, kita bisa peroleh dengan melihat semua yang diciptakan. Di Ayub 28 ayat 20 dikatakan, "Dari mana datangnya hikmat? Dari mana datangnya hikmat?" Ingat, hikmat itu Tuhan punya, pengertian itu Tuhan punya kan? Jadi tanya, "Dari mana datangnya hikmat? Di mana tempat pengertian?" Jadi yang ditanyakan, "Dari mana datangnya hikmat dan di mana simpan Pengertian itu, itu semua tersembunyi dari mata orang yang hidup. Okay. Semua itu tersembunyi dari mata orang yang hidup. Kebinasan dan maut pun bilang, "Oh, kita pernah dengar di telinga kita tentang kuasa itu." Oke, okay. Tentu saja maut nggak bisa bilang itu, tapi maut pun seakan-akan bisa bilang bahwa, "Oh, kita kayaknya pernah dengar itu wisdom dengan understanding, ya." Tapi pernah mengertilah itu. 28 Tuhan mengerti caranya. Dia mengetahui tempatnya. Jadi Tuhan tahu di mana itu hikmat dan di mana itu pengertian. Tuhan tahu. Karena waktu dia melihat ke ujung bumi. Dan waktu dilihat di bawah langit. Nah kalau bilang kita Tuhan tahu di mana hikmat dan pengertian. Tiba-tiba dibilang di ujung bumi. Kita lihat di bawah langit. Tunggu, kalau kita lihat langit apa? Lihat awan. Dan waktu di bawah langit kita lihat apa? Dialah yang membuat berat daripada angin itu. Dan angin itu berat karena dibebani air. Jadi Waktu dibilang, apakah kamu tahu dari mana hikmat dan pengertian? Jawabannya, coba lihat di awan, coba lihat di awan. Awan itu berat loh, dan yang membuat awan itu berat adalah air. Air yang sangat berat, bayangkan air berat sekali kan? Tapi dipikul awan yang bukan main, boleh dikatakan ringannya bukan main awan ringan. Bukan main ringannya. Kapal terbang bisa tembus awan. Kayak kapas. Tapi dia memikul air yang bukan main beratnya. Apakah itu hikmat temannya? Jadi waktu saya lihat yang Tuhan ciptakan di awan itu, saya bilang, wow hikmat itu. Itu perlu pengertian untuk bikin itu kan? Jadi waktu dibilang dari mana datang hikmat, dari mana tempat pengertian lihat yang dia ciptakan lihat awan waktu saya lihat awan pasti yang bikin ini penuh dengan hikmat dan pengertian bukan main bukan main yang menciptakannya hebat sekali lihat burung terbang aja hebat sekali siapa yang bisa bikin kapal kapal terbang terbang seperti hummingbird bisa mundur bisa mundur di tempat, tinggal di tempat maju, naik, turun, mundur, tinggal di tempat. Siapa yang bisa bikin itu? Kalau bukan hikmat dan pengertian Tuhan, jadi saya bisa belajar tentang hikmat dan pengertian dengan melihat yang Tuhan ciptakan, karena dengan melihat kuasa hikmat pengertian Tuhan dalam hal-hal yang diciptakan. Saya mengerti hikmat dan pengertiannya Bapak. Dan itulah pengharapan bagi saya yang nggak mengerti bagaimana caranya untuk tinggalkan dosa dan tidak layani daging. Dengan melihat itu, mata saya terbuka. Lalu ayat 26 dikatakan, Waktu dia memerintahkan untuk hujan, Waktu dia perintahkan untuk hujan, Apa yang terjadi? Muncul kilat dan guntur. Jadi kilat sedang menunggu perintah Tuhan waktu Tuhan bilang hujan, waktu Tuhan bilang oke, okay, hujan. Otomatis kilat dan guntur respon. Menjawab, oke, okay, kita akan bikin hujan. Apakah itu hikmat dan pengertian? Kan? Coba lihat itu. Ayat 28 dikatakan, "Behold, lihatlah takut akan Tuhan itulah hikmat. Pengertian itu ialah kalau kamu tinggalkan kejahatan. Tunggu dulu. Tadi dikatakan di mana datangnya hikmat? Di mana tempat simpannya pengertian? Jawabannya apa? Kalau kamu takut Tuhan, itulah hikmat dan kalau kamu tinggalkan kejahatan, itulah pengertian. Artinya hanya orang yang Orang yang berhikmat adalah yang takut Tuhan. Orang yang mengerti adalah yang tinggalkan kejahatan. Jadi, orang yang takut Tuhan dan tidak mau ada urusan dengan kejahatan akan melihat hikmat dan pengertian kuasa Tuhan waktu melihat awan di langit. Nah, di mana saya perlu hikmat dan pengertian ini di Wahyu ayat pasal 18. Apa yang dikatakan di sini? Inilah hikmat. Dia yang memiliki hikmat dan pengertian, dia bisa mengerti bilangan binatang itu. Yang adalah 666. Dia nggak hanya bisa bilang, oh ini 666. Dia bisa melihat lebih dalam daripada angka 666 karena dia memiliki hikmat dan pengertian. Hanya orang yang takut Tuhan dan tinggalkan dosa yang bisa dengan benar menghitung bilangan 666. Kalau enggak, saya enggak tahu apa artinya. Saya enggak tahu artinya yang dimaksudkan Tuhan selain saya hanya bisa hafal tiga angka itu. Nah, mari kita lihat ya. Orang-orang yang memiliki hikmat dan pengertian adalah orang-orang yang melihat kuasa Tuhan di langit, melihat air ditampung oleh awan. Di ulangan 4 ayat 5 dikatakan, saya telah mengajarkan kepada kamu statutes dengan judgment. Sebagaimana Jehovah telah perintahkan saya untuk sampaikan kepada kamu agar kamu melakukannya di tanah di mana kamu akan berdiam. Dan berdiam itu kita tahu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan bagi orang yang setia, yaitu kehidupan kekal di bumi ini. Setelah bumi ini diperbaharui kan. Jadi orang yang akan hidup selama-lamanya di bumi ini, nggak pernah ada kesudahannya, lah orang-orang yang memelihara status dengan judgment. Lalu ayat 6 dikatakan, peliharalah dan lakukanlah status dengan judgment. Karena kamu kalau melakukan status dan judgment, inilah kamu punya hikmat dan inilah kamu punya pengertian di pandangan bangsa-bangsa. Artinya orang-orang yang memiliki hikmat dengan understanding adalah orang-orang yang memelihara status dengan judgment. Lalu dikatakan, yang mana akan mendengar semua status ini dan mereka tentu saja akan bilang, Wow, satu bangsa yang sangat hebat ini, yang sangat bijaksana, hikmat, dan penuh pengertian. Jadi bagaimana saya bisa menjadi bangsa yang hebat kalau saya nggak pelihara status dengan judgment? Dan orang yang tidak pelihara status dengan judgment, dia nggak akan mengerti waktu lihat awan. Dia bisa tahu itu awan, tapi dia nggak bisa lihat kuasa Tuhan di situ. Dia nggak bisa lihat Wow, hebat sekali itu awan sangat tipis dan sangat ringan, tapi yang ditampung sangat berat. Wow, kuasa Tuhan itu. Dan kuasa Tuhan itulah yang membuat saya bisa mengerti statutes dan judgments sehingga saya memiliki hikmat dan pengertian. Eh, Ayat 7. Bangsa apa yang sangat hebat ini di mana Tuhan itu dekat dengan mereka? Tuhan itu dekat. Ayat 8. Bangsa apa yang sangat hebat ini yang memiliki status dengan judgment yang sangat benar sebagaimana semua hukumnya. Artinya, umat Tuhan yang memelihara hukum adalah orang-orang yang mengerti dan berhikmat dan akan beriman karena mereka bisa melihat kuasa Tuhan dari benda-benda yang dia ciptakan. Itu namanya beriman. Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan yang diberikannya untuk bisa menuntun umat Tuhan untuk hidup setiap hari tanpa melanggar hukum Tuhan. Dan prinsip keagamaan yang Kristus berikan kepada Musa namanya statutes. Dan statutes ini diberikan agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Jadi kalau sesuatu diberikan supaya saya jangan melanggar 10 hukum, kira-kira itu bisa nggak? Ada saatnya dipakukan ke kayu salib. Kutipan berikut dibilang, status ini bukanlah bayang-bayang yang dipakukan ke kayu salib waktu Tuhan semati di kayu salib. Dan status ini berlaku untuk selama lamanya. Bukankah hukum Tuhan yang berlaku selama lamanya? Bukankah hukum Tuhan itu? nggak pernah berakhir. Status dan judgment ini adalah hukum Tuhan yang berlaku selama-lamanya. Dan ini status ini, ini status ini yang membuat umat Tuhan wise dengan understanding. Status ini dengan jelas menjelaskan sepuluh hukum. Artinya orang yang melanggar sepuluh hukum bisa saja dia langgar karena dia nggak tahu dia sedang melanggar. Karena dia nggak mengerti status yang menjelaskan dan mendefinisikan sebuah hukum. Waktu umat Tuhan keluar dari Mesir, pikiran banyak umat Tuhan ini sudah dibutakan dan di sudah di sudah dirusaklah pengertian mereka oleh perbudakan dan kekafiran di Mesir itu sehingga mereka nggak siap untuk bisa menghargai sepenuhnya prinsip-prinsip sepuluh -prinsip hukum yang panjang lebar luas dan dalamnya jadi sepuluh hukum walaupun sepuluh tapi prinsipnya bukan main luasnya dan mereka nggak bisa mengerti lagi sehingga mereka tetap melanggar sepuluh hukum di mana mereka pikir mereka nggak melanggar sepuluh hukum agar tuntutan daripada sepuluh hukum bisa lebih jelas dan lebih penuh dimengerti dan diterapkan, harus diberikan prinsip-prinsip tambahan untuk mengilustrasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip daripada sepuluh hukum. Jadi, agar umat Tuhan yang keluar dari Mesir ini bisa menurut sepuluh hukum, mereka harus mengerti dulu sepuluh hukumnya. Dan yang membuat mereka bisa mengerti sepuluh hukum, di sini katakan, these laws, hukum inilah judgment. Atau kalau kita lihat di atas, statutes dengan judgment. Jadi apakah statutes dengan judgment itu sangat penting? Penting. Karena kalau saya nggak ada statutes dengan judgment, saya melanggar hukum Tuhan. Dan kalau saya melanggar hukum Tuhan, kita akan lihat hukum Tuhan menguak, mengungkapkan apa. Hukum Tuhan itu mengungkapkan karakternya. Kuasanya. Dan kuasanya saya bisa lihat dari benda-benda yang diciptakan. Sehingga kalau saya melanggar hukum Tuhan, saya nggak bisa melihat status dengan judgment. Saya bilang bahwa itu sudah dipakukan ke kayu salib. Saya nggak pernah bisa melihat kuasa Tuhan yang akan impress pikiran saya untuk bisa berpengharapan untuk tinggalkan dosa secara permanen. Jadi ini status dengan judgment adalah hukum Musa yang mana sebenarnya hukum Tuhan yang diberikan kepada umat Tuhan melalui Musa, jadi ini bukan Musa punya hukum. Ini hukum yang diminta Tuhan untuk Musa tulis, tapi ini yang ditulis adalah Firman Tuhan. Beda dengan sepuluh hukum, hukum Musa ini diberikan kepada Musa untuk dikomunikasikan kepada umat Tuhan. Nah, dari hukum Musa ini ada satu hukum dari sepuluh hukum yang dijelaskan. Sekali lagi umat Tuhan diingatkan betapa pentingnya untuk menjaga kekudusan hari sabat. Dan apa yang diberikan kepada umat Tuhan melalui status dengan judgment yang membuat mereka lebih mengerti agar tidak melanggar 10 hukum. Fis tahunan. Fis tahunan. Jadi vis tahunan ini diberikan agar umat Tuhan tidak melanggar hari Sabat. Nah, sekarang saya tanya, kalau saya bilang fis itu sudah tidak berlaku lagi, artinya saya bilang saya nggak perlu lagi untuk diingatkan betapa pentingnya hari Sabat. Kan? Saya nggak perlu lagi untuk diingatkan karena saya udah nggak berdosa lagi. Prinsip-prinsipnya ini berlaku selama lamanya. Jadi orang yang hidup selama-lamanya, dia nggak berosa. Karena dia tahu prinsip daripada yearly feast. Karena yearly feast, yang adalah statutes, bukan bayang-bayang yang dipakukan ke salib. Dan diberikan, diberikan, dikatakan di sini, diberikan untuk kebaikan Israel. Jangan lupa, ini statutes dengan judgment ini yang membuat kita apa? Wise dengan understand sehingga kita bisa menghitung bilangan jumlah 666 dan mengerti karakter daripada ini sistem bis ini. Hukum-hukum ini statute dan judgment dicatat oleh Musa dan disimpan bersama-sama dengan 10 hukum di bilik Masuci untuk mengilustrasikan 10 hukum. dan kalau ditaati, dan kalau tidak dilanggar dengan kuasa Tuhan, barulah orang itu memenuhi tuntutan untuk bisa memperoleh kehidupan kekal dan tinggal di tanah perjanjian. Artinya, kalau saya tolak Dia punya Law of Moses, saya tolak Feast, sudah pasti saya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kehidupan kekal, karena saya tidak mengerti. Saya tidak ada pengertian. Saya tidak wise. Kita tahu yang wise, dengar tapi tidak lakukan. Sesuai dengan Matius 7 ayat 24 kan. Tetapi orang yang wise, orang yang mengerti, mereka bisa memperoleh pengertian itu dan dipertajam pengertian dan wisdom mereka dengan melihat hal-hal yang Tuhan ciptakan. Contohnya, awan. Dengan melihat apa yang diciptakan hari kedua, saya bisa menjadi wise dan understanding. Sehingga orang-orang bisa melihat betapa hebatnya orang umat Tuhan ini yang memiliki status dengan judgment. The goodness of God. Masmur 33.5. Bumi ini dipenuhi dengan the goodness of the Lord. Jadi bumi ini dipenuhi dengan the goodness. Okay. Jadi ingat itu, bumi ini dipenuhi dengan the goodness of the Lord, kebaikan Tuhan. Nah, Musa bilang, Musa memohon kepada Tuhan, dia bilang, tunjukkanlah kemuliaanmu. Tunjukkanlah kemuliaanmu. Lalu Tuhan bilang, saya akan, jadi yang Musa tanya adalah kemuliaan, tunjukkan kemuliaan. Lalu jawaban Tuhan, oke, okay, saya akan tunjukkan saya punya goodness. Artinya kata goodness ini saya bisa ganti dengan kata apa? Glory. Oke, kita baca di Mazmur 33 ayat 5. Dia bilang apa? The earth is full of his glory. Or the earth is enlightened with his glory. Nah, lihat ini. Jadi waktu Musa bilang tunjukkan kemuliaanmu, Tuhan bilang saya akan tunjukkan saya punya goodness. Artinya dunia ini akan melihat the goodness of the Lord. Di saat umat Tuhan melihat the goodness of the Lord. Dan di Roma 2 ayat 4 dikatakan. Orang akan bertobat dari dosanya. Setelah dia melihat the goodness of the Lord. Atau the glory of the Lord. Jadi. Waktu dunia ini dipenuhi dengan the goodness, the glory of God banyak orang akan melihat bahwa mereka telah melanggar 10 hukum. Dan 10 hukum itu termasuk apa? Status dengan judgment, dengan dia punya fee semua itu. nggak bisa dunia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kalau yang mengabarkannya bilang bahwa fee law of Moses sudah dipakukan ke salib. nggak bisa. Bukan main nggak bisanya. Oleh sebab itu, hukum Tuhan itu apa? Good. Lihat ya, hukum Tuhan good. Tuhan goodness, glory. Hukum Tuhan good. Artinya hukum Tuhan itu mengungkapkan karakternya Tuhan. Karakter Tuhan good. Hukum Tuhan good. Glory. Dan dunia akan dipenuhi dengan pengetahuan Karakter Tuhan yang diungkapkan dalam hukum Tuhan Yang dihidupkan oleh orang-orang yang tidak melanggar 10 hukum Karena mereka Mengerti dan memiliki hikmat Mereka memelihara statutes Dengan judgments Ini dia Nah mari lihat Apakah hukum Tuhan itu hukum Musa Wagner Wagner bilang Istilah hukum Musa itu seringkali dimaksudkan juga adalah 10 hukum. Dan ini ayat-ayat buktinya. Kalau dikatakan hukum Tuhan itu berlaku juga untuk ceremonial ordinances. Kita tahu bahwa ceremonial law itu berdasarkan hukum Tuhan. Tuhan punya hukum itu. Itu hukum Tuhan. Nah, waktu yang dipakukannya adalah kematian. Tapi hukum Tuhan adalah life, bukan death. Dan inilah yang banyak orang nggak bisa lihat waktu baca Musa atau perjanjian lama. Semuanya dipakukan. Mereka bilang, pokoknya semua dipakukan. Padahal yang dipakukan hanya kematian. Hanya catatan hutang kematian. Tapi dia punya prinsip daripada seremonial yang mengungkapkan gospel Tuhan Yesus. Itu nggak pernah akan dipakukan. Lalu dibilang, oleh sebab itu istilah The law of Moses dengan the law of the Lord itu bisa diganti kapan saja. Saya bisa ngomong tentang law of Moses, maksud saya the law of the Lord, saya bisa ngomong tentang the law of the Lord, dan saya maksudkan law of Moses jadi enggak ada beda. Tapi kalian bilang, tapi ini kan yang bilang Wagner, yang bilang Wagner, boleh enggak yang bilang Mrs. White paling kurang atau Alkitab? Ini kan yang bilang Wagner. Oke, okay. mari kita lihat kutipan berikut. Disliked messages, karena di Minneapolis tahun 1888 waktu mereka adakan general conference meeting di sana, kita tahu, pada umumnya orang menolak pekabaran Wagner dengan Jones. Setan membangkitkan oposisi terhadap pekabaran Wagner dengan Jones yang kalau diterima roh kudus akan dicurahkan kepada umat Tuhan. Jadi pekabaran Wagner dan Jones kalau diterima menyebabkan umat Tuhan dicurahkan roh kudus seperti murid-murid di kisah dua waktu dicurahkan roh kudus di hari Pentakosta. Artinya pekabaran Wagner dengan Jones di 1888 terang atau kegelapan. Terang. Dan isu di General Conference 1888 ialah tentang The Law of Moses Apakah The Law of Moses itu The Law of God itu isunya Kita sudah belajar itu kan Dan Terang yang Seharusnya Menerangi seluruh dunia Dengan kemuliaannya The goodness of God Karakter Tuhan Hukum Tuhan Hukum Musa Semua itu Karena kita tahu Glory adalah Karakter goodness, hukum. Hukum itu bukan hukum. Kalau saya nggak ngerti hukum dan yang membuat mengerti adalah pengertian itu, hikmat itu diperoleh kalau saya pelihara status dengan judgment, law of Moses. Ini isunya 1888, kenapa terjadi kekecewaan Tuhan Yesus nggak datang? Karena mereka bilang law of Moses bukan the law of the Lord. Dan terang yang seharusnya menerangi dunia dengan kemuliaannya, oleh orang-orang yang kalau mereka terima law Moses itu status judgment feast semua itu adalah hukum Tuhan ditolak sehingga seharusnya Tuhan Yesus sudah mendatang Tuhan Yesus enggak datang karena umat Tuhan tolak terang yang akan membuat mereka menjadi terang yang akan memenuhi dunia ini dengan kemuliaannya karakter hukumnya yang membuat mereka wise dengan understanding Mazmur 97:6 dikatakan surga mengungkapkan dia punya righteousness. Semua orang melihat glory-nya, Artinya righteousness adalah glory. Apa righteousness? Righteousness adalah karakter Tuhan yang sempurna yang diungkapkan di dalam hukumnya. Itulah righteousness. Artinya, the end of the law adalah kesempurnaan karakter Papa yang diungkapkan di dalam hukumnya dan Kristuslah oknumnya hanya Kristuslah yang dengan sempurna mengungkapkan righteousness atau glory karakter Bapa kan? hanya Tuhan Yesus yang diungkapkan dalam hukumnya tentu saja kalau sempurna artinya hukum Tuhan itu harus dijelaskan oleh law of Moses of judgment yang Kristus berikan untuk umat manusia melalui Musa. Jadi nggak bisa the end of the law for righteousness itu nggak bisa karakter Bapa, glory Bapa menerangi bumi oleh orang-orang yang menolak karakter Bapa yang sempurna dalam hukumnya yang diuraikan dan dijelaskan oleh statutes dengan judgment daripada law of Moses. Dunia ini akan diterangi oleh karakter Bapa di dalam hukumnya oleh orang-orang yang memelihara sepuluh hukum termasuk Moses dan kata the end, the end adalah telos telos titik puncak titik puncak kesempurnaan Bapa adalah righteousness glory jadi dunia belum melihat karakter Bapa dengan sempurna karena orang-orang yang harusnya menerangi dunia menolak karakternya melalui law Moses. Di 1888, dan di era zaman juga sedang terulang kembali. Tuhan Yesus bilang di Matius 5 ayat 17, jangan kamu pikirkan dalam pikiran kamu bahwa saya datang untuk membinasakan hukum atau prophets. Prophets adalah testimony of Jesus. Spirit of prophecy kan? Jangan pikir bahwa saya akan binasakan hukum dan kesaksian Yesus Kristus. Kesaksian apa? Prophets termasuk siapa? Musa saya datang bukan untuk meniadakan pernahannya, bukan untuk membinasakannya. Jadi, kalau Tuhan Yesus datang untuk membinasakannya, inilah yang orang-orang bilang waktu di kayu salib, dia pakukan law of Moses, mereka nggak tahu waktu mereka pakukan law of Moses, statutes, judgment, dan dia punya feast, mereka telah pakukan 10 hukum. Jangan kamu pikir saya mau tiadakan sepuluh hukum. Saya malahan mau mengungkapkan kesempurnaan sepuluh hukum. Fulfill. Dan kata lain, fulfill apa? Ini dia. And. The end. The end adalah saya mau fulfill. Tuhan Yesus fulfill sepuluh hukum. Dan Tuhan Yesus bisa fulfill sepuluh hukum. Karena dia hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Sampai dia punya status dengan judgment Satupun Satu pun Tuhan Yesus tidak melanggar. Dan kata lain fulfill apa? fully fully penuh enggak partially fully dengan penuh dia ungkapkan setiap titik kebenaran daripada karakter Bapa yang diungkapkan hukum Tuhan Yesus dengan sempurna memenuhinya nah mari kita lihat di sini ya di patriarchs and prophets pikiran orang-orang ini yang keluar dari Mesir kita baca tadi sudah dibutakan oleh perbudakan dan kekafiran sehingga mereka enggak siap untuk menerima 10 hukum karena mereka nggak ngerti prinsipnya lagi. Agar mereka bisa more fully, agar mereka bisa lebih full mengerti 10 hukum, diberikan statutes dengan judgment. Tunggu. Artinya waktu Tuhan bilang dia fulfill, itu fully. Artinya untuk fulfill ialah termasuk apa? Statutes dan judgment dan salah satunya apa? Yearly feast weekly feast, daily feast, monthly feast. Semua itu. Itu diberikan supaya saya bisa more fully, lebih mengerti. Jangan lupa, Tuhan bilang orang-orang yang akan mengabarkan ini mengerti dan mereka memiliki hikmat, wisdom karena mereka bisa melihat kuasa Tuhan yang bukan main dasarnya waktu melihat benda-benda di langit yang diciptakan oleh hikmat pengertian dan kuasa Tuhan. Mereka bisa melihat itu. Karena itulah yang membangkitkan iman dalam orang itu. Dan hukum-hukum ini namanya apa? Judgment. Termasuk status juga kita baca tadi kan. Nah kita lihat sekarang di early writings. Ada orang-orang yang belum memelihara dan melihat kebenaran hari sabat. Mereka belum menolak hari sabat. Karena mereka belum bisa melihat kebenaran hari sabat yang sejauh ini sudah dikabarkan oleh orang-orang yang belum dengan fully menghidupkannya. Okay. Itu sebabnya mereka belum terima hari sabat karena mereka belum melihat kebenarannya. Di saat time of trouble, kita tahu time of trouble ini sebelum 21, rumah Tuhan yang dipenuhi dengan roh kudus pergi mengabarkan pekabaran apa? hari sabat more fully. Uh, hari sabat more fully Apa yang membuat hari sabat bisa dimengerti tadi? Yearly feast. Yearly feast itu bisa membuat orang mengerti hari sabat dengan sempurna. Artinya apakah pekabaran malaikat ketiga termasuk let us keep the feast. Bukankah feast itulah yang membuat hari sabat more fully. Dan kata more fully tadi di mana? Di sini moralfully itu karena ada status dengan judgment dan status judgment salah satu daripada status apa yearly feast nggak bisa nggak bisa orang-orang mengabarkan pekawaran mereka ketiga kalau mereka tolak feast tolak status tolak judgment tolak law of moses lalu dunia diterangi dengan itu nggak bisa nggak bisa Hari Sabat itu hanya bisa dikabarkan dengan sepenuhnya kalau pekabaran prinsip early itu adalah bagian daripada pekabarannya. Inilah orang-orang yang apa? wise dengan understanding karena mereka memelihara status dengan judgment sehingga mereka memiliki the righteousness the end of law. Ini semua hasil percaya. Dan percaya itu diperoleh bagaimana? Iman adalah substance daripada things hoped for, evidence daripada things not seen. Artinya iman diperoleh dengan melihat yang diciptakan Tuhan dan bisa melihat kuasa yang menciptakannya yang tidak kelihatan. Artinya hari kedua itu adalah contoh bagaimana kita bisa beriman. Dan orang yang beriman bisa menerima the righteousness of Christ. Righteousness by faith. Termasuk dia punya kesempurnaan 10 hukum yang kita mengerti. Terkandung di dalamnya status dengan judgment dan dia punya yearly feast. Begitulah dunia sedang menunggu untuk melihat karakter Bapa dengan sempurna. Yesaya 66 ayat 22. Di bumi baru dan langit baru kita tahu ini nanti. Setelah diciptakan kembali, Tibalah waktunya dari bulan baru ke bulan baru. Tunggu, di dunia baru, apakah kita melihat bulan baru ke bulan baru? Betul. Dan dari sabat ke sabat yang lain. Artinya, bulan baru ke bulan baru itu monthly feast. Ini bukan sabat lunar ya, ini bukan lunar sabat. 100% bukan. Ini bicara tentang bulan bulanan feast. Dan hari sabat, sabat feast. Oh, bagaimana dengan setiap hari sabat? Setiap hari sabat itu adalah feast. Setiap hari sabat namanya weekly feast. Dan itu di bilangan 28 dan 29. Hari sabat adalah feast. Setiap bulan adalah feast. Setiap hari adalah feast. Dan feast tahunan. Di Imamat 23. Itu semua feast dari bulan ke bulan, dari sabat ke sabat, semua akan datang ke tahta Bapa dan sembah Bapa. Dan sembah Bapa. Makanya di Kolose 2:16 dibilang apa? Meet and drink kapan? Holiday? Sabbath kan? Itu, hari sabatnya hari sabat. Hari sabat adalah feast. Dan bagaimana saya bisa pelihara hari sabat sebagai feast di surga kalau di dunia ini saya melanggarnya dengan menolak feast yang menjelaskan hari sabat. Sementara hari sabat itu adalah feast. Untuk saya tolak feast, saya harus tolak hari sabat. Karena hari sabat adalah feast. Masmur 111 ayat 4. Tuhan telah membuat karya yang wonderfulnya untuk diingat. Dan untuk mengingat itu, dibilang apa? Ingat hari Sabat. Kenapa? Karena hari Sabat mengingatkan kita akan kuasa penciptaannya dan kuasa penciptaannya. Kita lihat dengan benda-benda yang diciptakan termasuk kapas awan yang menampung bukan main banyaknya air itu. Bukankah hikmat yang bisa membuat itu? Kuasa Tuhan di mana saja kita bisa lihat. Dan itulah pengharapan kita bahwa kuasa itu yang bisa menampung hujan di awan kapas itulah yang sanggup menyelamatkan Sarah yang sudah mati kandungannya lahir dari kandungan mati itu Ishak. Ingat hari Sabat. Apalagi yang harus diingat? Ingat hukum Musa. Jadi, Tuhan telah membuat dia punya ciptaan sebagai peringatan akan kuasanya yang tandanya adalah hari Sabat, dan hari Sabat itu hanya bisa dimengerti dengan sempurna kalau kita pelihara the Law of Moses. Ingat, semua itu dengan dia punya status dan adjustment. Umat Tuhan dibinasakan karena tidak mengetahui sesuatu. Karena mereka tolak sesuatu yang mereka perlu ketahui, Tuhan pun menolak mereka sama dengan Saul. Ya, Saul menolak firman Tuhan, Saul pun ditolak Tuhan sebagai raja. Jadi, ada satu pengetahuan yang mereka tolak, sehingga mereka dibinasakan karena mereka tidak memiliki pengetahuan itu. Apa pengetahuan itu yang mereka tolak? Ini dia, mereka sudah lupa akan hukum Tuhan. Lupa hukum Tuhan. Kalau lupa hukum Tuhan artinya lupa semuanya. Yakobus 2 ayat 10. Langgar satu, langgar semua. Jadi umat Tuhan lupa. Sementara tadi bilang apa? Ingat hukum Musa. Artinya mereka lupa apa? Lupa hukum Musa. Mereka lupa hukum Musa. Mereka lupa hukum Tuhan. Pengetahuan tentang karakter Bapa yang diungkapkan dengan sempurna dalam hukumnya lah yang mereka lupa sehingga mereka akan dibinasakan. Kita sudah tahu kan? Mereka dibinasakan orang-orang yang sembah golden calf dibinasakan karena mereka lupa hukum Tuhan di Sinai di mana mereka sembah makhluk yang mereka ukir sendiri tapi bukan yang Tuhan ciptakan. Yang Tuhan ciptakan mereka bentuk menjadi bentuk serupa binatang mereka worship hasil tangan mereka. Karena mereka lupa 10 hukum yang baru beberapa minggu yang lalu diucapkan di Bukit Sinai dengan dia punya statutes dengan judgment. Waktu Musa menerimanya dari Tuhan. Inilah kehidupan kekal. Apa kehidupan kekal? Kehidupan kekal ialah kamu know, knowledge. Kamu mengetahui God dan anaknya melalui yang diciptakan God melalui anaknya. Di Matius 19.16 ayat kita lihat di sini. Ada orang kaya bilang, Tuhan yang baik. Hal baik apa yang saya harus lakukan agar saya bisa memperoleh kehidupan kekal. Nah kehidupan kekal harus apa? Harus mengenal Bapa dan kenal Bapa ialah untuk mengenal hukumnya dengan sempurna. Apa yang baik kita tahu? Hukum itu baik kan? Good. Roma 7.12 Jadi apa yang baik? Tuhan bilang apa? pelihara hukum. Kalau kamu mau menerima kehidupan kekal, pelihara hukum. Tuh, pelihara hukum. Kalau pelihara hukum harus sempurna kan? Nggak bisa, saya nggak kenal karakter Bapak yang diungkapkan hukum dengan menolak law Moses, tolak stasis judgment, dan bilang vis dilakukan ke salib. Nggak bisa saya memelihara hukum. Saya sedang melanggar hukum. Tuhan bilang apa? Pelihara hukum. Kalau dia bilang, yang mana? Yang mana? Oke, okay. yang mana? Sudah pasti semua kan? Dia bilang yang mana? Lalu Tuhan bilang jangan membunuh, jangan bersina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihilah saudara tanggamu sebagaimana dirimu. Lalu orang ini bilang apa? Oh, semua ini, semua ini saya telah pelihara sejak saya kecil. Semua ini, okay. semuanya, semuanya saya sudah bikin dia bilang apa? Apakah saya masih kekurangan lagi? Apakah ada kekurangan? Tolong, tolong dicerahkan dulu pikiran saya. Apakah masih kurang? Tolong bilang apa? Kalau kamu mau menjadi perfect, kalau kamu mau menjadi sempurna dalam pemeliharaan hukum kamu, nah kata sempurna apa? Telos. Ingat tadi? Tapi ini telios. Telios apa tadi? Apa artinya telios? Fully. More fully, the end of the law itu telios. Jadi kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau pelihara hukum dengan telios, dengan perfect, dengan the end, dengan more fully, dengan fulfill, dengan sempurna, make sure kamu bikin semuanya, jangan hanya bikin 10 hukum secara tertulis, lalu kamu tolak dia punya law of Moses kan, harus semuanya, apa komplit. Kata lain perfect apa? The end. The end apa? Telos. Kamu harus memelihara hukum dengan sempurna. Karena orang yang dikenal sebagai bangsa yang wise, memiliki wisdom dan understanding, yang bisa melihat kuasa Bapa dalam semua yang diciptakan, mereka bisa melihat Bapak punya wisdom dengan understanding, sehingga mereka pun bisa mengerti itu dan menerapkannya dalam kehidupan mereka, dalam penurutan hukum mereka, kamu harus keep law of Moses. Prinsipnya, untuk menjadi sempurna, kamu harus keep the law of Moses. Dengan sempurna, law of Moses adalah hukum Tuhan, tentu saja. Dan artinya, apakah dia termasuk orang Farisi yang terus berapa? Kalau kamu memasuk rakyat surga, kamu punya righteousness kamu punya glory harus melebihi orang Farisi punya righteousness. Righteousnessnya umat Tuhan di 1888 adalah righteousnessnya orang Farisi. Dari mana saya tahu itu? Karena seharusnya kalau mereka punya righteousness melebihi orang Farisi, Tuhan Yesus akan datang dan mereka akan masuk kerajaan surga beberapa tahun setelah 1888. Tapi, apakah mereka enter into the kingdom of heaven setelah 1888? Enggak. Kenapa? Karena mereka punya righteousness, mereka punya pengertian tentang hukum Tuhan. Persis. Pengertian orang-orang Farisi. Orang-orang yang memiliki pengertian orang Farisi punya righteousness. Enggak akan masuk kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak menjemput mereka. Bagaimana caranya untuk saya bisa melihat kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan saya? Lihat ke langit, lihat dia punya awan, dan lihat betapa seperti kapas dia sedang melayang-layang di langit, terapung di langit. Dan waktu kamu lihat itu, bayangkan awan yang bukan main. Tipis dan ringannya mengandung air yang bukan main beratnya. By beholding, dengan melihat memandang, saya menjadi seperti yang saya lihat. Kuasa Tuhan wisdom and understanding, hanya itulah yang bisa membuat umat Tuhan dirubah. Kalau melihat benda-benda yang diciptakan. Dan terungkaplah, terungkaplah kuasanya, dan itulah yang menimbulkan iman dan the righteousness of Christ, hanya bisa diterima by faith. Faith ialah untuk melihat kuasa yang tidak kelihatan, dengan melihat benda-benda yang diciptakan. Awan di hari kedua. Tuhan ciptakan untuk menghasilkan iman, righteousness by faith. Semoga kita semua benar-benar mengerti, benar-benar mengerti, dan menerapkannya karena "this is your salvation".